dan setiap ada kekurangan kita langsung bully, orangnya kan nggak berani mencoba. Sudah saya sampaikan sejak awal ya, bahwa ini adalah pertama kali kita memiliki LRT tanpa masinis. Semuanya dioperasikan lewat operation control center di Bekasi. Jadi saya ulang lagi, kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri, untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai. Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau enggak kita ya, sebagai pemakai? Iya enggak? Bahwa kadang ada macetnya, ya perbaiki. Bahwa ada kekurangan desain, perbaiki. Memang harus seperti itu. Di Jepang apa buat mobil langsung juga bagus seperti sekarang ini. Berpuluh tahun. Shinkansen juga berpuluh tahun. TGV juga sama, seperti itu. Saya ngerti karena saya datang ke mereka untuk mengetahui tahapan-tahapan seperti apa. Kalau kita nggak berani memulai, dan setiap ada kekurangan kita langsung bully, orangnya kan nggak berani mencoba membuat sesuatu. Nggak akan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.